dan semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi ya Bun dengan channel Arlin is Home. Seperti biasa juga aku mau membagikan aktivitas harian aku di rumah sebagai ibu rumah tangga di rumah. Jadi ngapain aja aku di rumah hari ini, ikutin videonya dan tonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan juga bantu share ya bun jika bermanfaat tentunya. Nah hari ini pagi-pagi aku awalin tentunya seperti biasa juga, yaitu membuka jendela dan juga pintu. Dan ini juga aku tak lupa wajib juga membersihkan depan rumah jika ada hujan gitu ya bun ya karena... Emper aku ini selalu tampias sama air jadi aku wajib untuk mengepel kayak gini ya bun ya Karena aku tuh takut Aku atau pak Pak Su itu kalau turun tangga itu takut terpleset bun Jadi makanya aku sering-sering mengepel supaya cepat kering gitu ya Nggak ada genangan air Nah, wajib juga setiap pagi aku ngopi ya, Bun. Jadi di sini Bunda-bunda jangan e, bosen karena di setiap video aku itu selalu ada bikin kopi ya. karena aku itu pecinta kopi dan kopi ini bagi aku pagi itu wajib banget. Selain bikin aku itu lebih semangat dan juga bikin aku itu tambah melek gitu ya, Bun ya. Tambah seger gitu, Bun. Nah ini mumpung Pak Su juga belum turun dari lantai atas, aku tuh beberapa hari ini sejak pulang kampung aku tuh kerja bangun pagi, karena memang kerjaan aku di rumah itu numpuk ya pun ya, jadi rumah itu semuanya kotor, kamar mandi lah tempat eh, kamar tidur lah semuanya itu memang kotor ya, jadi aku tuh harus membagi waktu aku untuk membersihkan semua setiap ruangan di rumah aku ya Bun ya. Ya di rumah di lantai atas itu kan memang ada kamar mandi 2, kamar tidur 3. Jadi aku tuh harus membersihkan tapi yang wajib aku bersihkan tiap hari itu adalah kamar tidur aku ya. Jadi yang dua kamar lain sama kamar mandi satu itu aku jarang membersihkan karena itu kamar tamu gitu ya. Jadi kamar tamu itu nggak harus wajib tiap hari aku bersihkan ya. Tapi akan aku bersihkan mungkin sebulan dua kali atau gimana gitu ya. Tergantung mood saya. Jadi kalau kamar tidur saya ini saya wajib membersihkan setiap hari dan juga toiletnya setiap hari aku bersihkan cuma kalau membersihkan toilet itu memang aku enggak tiap hari ngambil video ya jadi bukan karena kamar apa itu bukan karena toilet aku kotor ataupun apa kadang males aja sih ya bun ya ngambil video gitu ya nah ini lanjut ya bun ya aku ganti spray tadi aku sudah bilang sama pak su kalau nanti turun ke bawah jangan dirapikan karena aku mau mengganti spraynya nah ini aku lagi milih-milih warna yang cocok buat uh, menurut mood aku hari ini hari ini aku pengen agak cerah aja warna spraynya jadi aku pilih warna yang soft soft kayak gini ya, Bun Oh iya, Bunda terima kasih banyak buat Bunda-bunda yang selalu nonton video saya yang selalu gercep pokoknya untuk menonton setiap video terbaru dari saya. Yang saya harapkan, semoga bunda-bunda semua tidak bosan untuk mengikuti aktivitas harian aku di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, kerjaan ibu rumah tangga itu memang ya kayak gini ya bun ya. Jadi aku bukan wanita karir atau wanita yang super sibuk di luaran, jadi aku tuh e, ibu rumah tangga yang sibuk di rumah saja ya sibuk di rumah aja itu ya melakukan aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga seperti ibu rumah tangga yang lain. Nah kegiatan ibu rumah tangga itu memang tidak jauh dari bersih-bersih rumah, masak, ngurus baju, ngurus anak, ngurus suami ya pun ya memang itu kerjaan ibu rumah tangga. Apapun itu kita harus mensyukuri setiap pekerjaan kita Jangan suka mengeluh karena memang udah menjadi tradisi kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengerjakan pekerjaannya di rumah. Semoga kita para emak-emak, para ibunda-bunda semua tetap semangat walaupun di rumah kerjaannya itu-itu aja. Jangan khawatir, saya akan selalu menemani bunda dimanapun bunda berada. Oke bunda tetap semangat ya bun Nah alhamdulillah nggak terasa ini e, kamar aku e, spraynya udah aku ganti dan udah selesai ya bun Nah tak lupa aku merapikan lagi dengan e, sapu lidi ya Nah ini aku juga mengganti bantal yang kecil karena menurut aku tuh udah agak lama juga ya Walaupun tidak aku pakai cuma buat hiasan Tapi aku selalu mengganti kalau sudah kukira sudah nggak nyaman ya Gak nyamannya itu mungkin sudah lama dan berdebu gitu bun Takutnya kita pakai buat tidur gitu ya, debunya itu nggak terasa kita tuh selalu menghisap debu ya. Jadi usahakan tempat tidur itu bersih dan nyaman gitu pun. Oke bunda, ini aku sudah selesai dan aku taruh spray kotornya ke laundry basket. Nah lanjut seperti biasa juga kalau ganti spray itu kan biasanya kita tuh kan kebas-kebas spraynya ya bun ya, jadi pastinya meja-meja semuanya itu akan berdebu. Jadi langsung kerja aja ini aku lap-lap meja, lap-lap apapun yang ada di sini. Yang kelihatannya itu kotor ya, kayak tempat-tempat kayak gini tuh biasanya juga debunya sudah numpuk ya bun. Saya membersihkan kayak-kayak gini tuh nggak e, setiap hari ya bun ya Jadi e, dua hari sekali, tiga hari sekali gitu aku selalu bersihkan Nah untuk meja rias sepertinya aku harus membersihkan dan merapikannya tiap hari Kalau meja TV ini, ini pun juga e, mungkin dua hari sekali Tapi nggak tiap hari juga ya bun ya jadi kadang kalau udah kelihatan agak berdebu gitu, aku usahakan untuk mengelap-ngelap ya Bu ya. Oke Bunda, jadi untuk urusan kamar tidur tadi udah selesai, udah aku sapu dan juga aku pel. Ini lanjut aja, aku memasak buat Pak Suami. Hari ini Pak Suami mau oseng ayam, tumis ayam gitu dan juga ada toge dan ini aku taburin sama teri medan yang udah aku goreng kering gitu. Nah, Pak Su itu suka juga ya sayur toge. Nah Alhamdulillah untuk makan siang Pak Su sudah siap ya pun ya Jadi ini tuh masaknya super cepat, super simple dan gak ribet masaknya ya pun ya Saya masak 10 menit paling juga udah kelar ya pun ya buat masakin Pak Su Karena di sini aku ndak perlu ulek-ulek bumbu, ndak perlu ngupasin bawang atau ngupasin brambang gitu ya jadi menunya itu super simple Aku cuma kasih Saus e, Kecap asin Kecap ikan Kayak-kayak gitu ya Nah jika menunya Pak Su ini Tidak menyelerakan Buat bunda-bunda semuanya Ya maklum aja ya ya Memang e, suami saya kan bukan orang lokal Jadi menunya tuh memang kayak-kayak gini ya bunya jadi kalau menurut saya pun juga saya juga kurang ya. Saya itu lebih sukanya ya sambal-sambalan terasi ataupun apa. Tapi harap dimaklumin ya, Bun ya. Jadi menunya Pak Su itu memang kayak-kayak gitu aja. Oke, Bunda, aku lanjutkan aja bersih-bersih. Ini sore hari gitu ya. Jadi ini sebelum tidur aku wajib untuk membersihkan dan juga beres-beres eh, dapur. Entah mengapa ya bun, kalau di dapur itu urusan dapur itu cucian itu enggak pernah ada habisnya, ada aja bun yang harus dicuci di dapur itu. Perasaan mak-mak nih kalau menurut aku ya pribadi, kalau kita di dapur itu kayak 24 jam gitu loh bun, ada aja yang diurusin di dalam dapur gitu bun, enggak pernah ada selesainya. Nah, ini aku lanjutin aja ya, Bun. Ya, untuk membereskan bagian pisau-pisau, uh, dan juga ini aku taruh semua peralatan: pembersih, kayak pembersih dapur, dan juga aku mau taruh uh, cuci, sabun cuci piring, dan juga baking soda. Nah, baking soda ini tadi aku pakai buat merendam saringan minyak yaitu saringan itu lho bun hooker aku penghisap asap gitu ya udah kotor banget jadi aku rendam pakai air panas dan juga aku kasih uh, baking soda dan juga sabun pencuci piring tak lupa nih bun harus wajib bersihkan saringan di dalam sink karena di sini tuh tempat kotoran-kotoran ya bun ya. Selalu sikat sampai bersih. Nah, ini bunda saringan minyak hooker aku. Jadi, ini aku rendam pakai air panas, baking soda, dan juga sabun pencuci piring. Nah, ini aku lanjutkan aja membersihkan bagian hooker, ya, Bun. Jadi ini mumpung aku bersihkan cuci saringannya jadi ini aku langsung aku bersihkan semuanya. Terima kasih ya Bun udah menonton sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.